Hei, apa dah jadi kau orang ni? Eh, mana kau dah pergi lah? Besok nak syuting kau tak ubati dialog ke? Cari mambang ke? Mambang kepala otak kau. Aku baru balik dari belajar dialog. Ha, baru balik dari bawah pokok. Belajar dialog dengan Cik Salma. Pelan-pelan cakap dah. Hei, yang korang ni menyumbat-nyumbat telinga ni kenapa? Dah bertibiat nak mampus ya? Ini semua kanan kiri memekak. Aku tak dengar apa-apa pun. Sudah buka lah, tak ada apa-apa. Ha, ini barulah aman sikit. Aman apa? Sekejap lagi kau dengar lah. Tapi, Patik tak sesak. Salim. Sudahlah bang, kita berhenti. Orang sebelum mengarut tu. Peduli apa, kita pergi bilik kita suka lah. Sudahlah bang, nanti gaduh pula bang. Peduli apa gaduh? Oi, kau fikir bilik ini bapak kau bayar sewa kah? Bilik ini pun bukan bapak kau bayar. Tapi timbang rasa sikitlah sama jiran sebelah menyebelah. Kalau kau tak mau bising-bising, kau pindahlah ke hospital. Tina, Tina sayang, kenapa Tina? Ngerap tebiat, nak mampus. Sabar Tina, sabar. Mengucap Tina, asal hafal banyak-banyak, asal hafal. Asal hafal. Oh, kau katakan malam-malam pergi meeting, pergi meeting. Rupanya datang sini ya, simpan perempuan ya. Allah sumpah Tina, perempuan ini bukan aku simpan. Bina ke nombor dua, Tina. Bukan orang lain. Madu kau juga, Tina. 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 Oh, bini ke nombor dua, ya? Kalau dulu, aku tak mau kahwin dengan kau, nak bunuh diri. Sekarang, dalam diam, dah buat kira, ya? Jantan tak guna, nak mampus, sepatutnya kau ditembak dengan senapang gajah. Allah. Sabar, Tina. Sabar. Kita orang Islam. Menurut undang-undang Islam boleh kahwin sampai empat, sayang. Ini baru dua. Lagi dua nampak akan datang, Tina. Entah next chin kah? Entah coming soon kah? Tina. Tina. Oh, pasal nak berbini, ikut undang-undang Islam, ya? Pasal sembahyang, puasa, kenapa tak mau ikut undang-undang Islam? Pasal nak berbini, ikut undang-undang Islam, ya? Pasal sembahyang, puasa, kenapa tak mau ikut undang-undang Islam? Sedara ni berbini dua memang pandai. Tapi undang-undang bodoh. Sedara ni berbini dua memang pandai. Tapi undang-undang bodoh. Kalau saya yang punya motor ni, oh, dah lama saya humban dalam sungai. Saudara ni nama saya pun pandai bawa motor. Tapi bikinnya saya tak fikir saudara boleh. Saya pun dulu mekanik time je pun. Cuba saya tengok kan. Ini apa dia? Ini bunyi dia terlalu sangat kuatlah mata motorboat. Pung, 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 pung begitu. Oh, pung, 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 pung begitu. Itu compression dia lah tinggi. Jadi saya nak bunyikan biar pelan sedikit. Nak bunyi macam ping, ping, ping gitu sikit. Lagi pelan.
Lain pula, nak kasi tak bunyi pun boleh. Haa, ini longgarkan sikit. Ini aku ketak-ketak sangat, tak boleh. Haa, longgar. Ini wayar berserabut banyak, saudara. Tak boleh, ini macam. Ini mesti ambil dua-dua. Kasi jadi satu, sotkan dekat bodi dia. Baru datang api, jadi itu pula boleh hidup. Haa, ada api. Haa, jadi, ini pun longgar-longgarkan. Oh, dia pakai ekdos besi. Oh, dia pakai ekdos besi. Oh, dia pakai ekdos besi rupanya. Patutlah bunyi pom-pom kuat sangat. Apa tak gantikan dengan ekdos bulu? Apa tak gantikan dengan ekdos bulu? Apa tak gantikan dengan ekdos bulu? Ha, nanti. Tengok. Apa dia? Eh, saudara start eh. Saudara start. Nanti, nanti, nanti. Ah, cuba. Oi. Tahu. Jangan susah hati. Besok pagi kita panggil orang ramai-ramai kasih turun awak punya motor ya. Selamat malam. Bang. Bang. Kenapa tidur kat sini? Bang. Mana motor abang? Hmm? Mana motor sikl abang? Tergantung kat situ. Ah, inilah yang ada pelik sekarang ni. Apa macam pula motor boleh ke sana perginya?